イチェノ。Neneng Titin Suryati, Kepala SMA Negeri 1 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang diangkat menjadi Kepala Sekolah Promosi sejak Desember 2021 di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selama satu tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah, banyak program yang telah berhasil dilaksanakan, mulai dari membangun sarana dan prasarana maupun peserta didik berprestasi. Salah satu program unggulannya, mengembangkan digitalisasi melalui media sosial dengan menyediakan ruangan podcast dalam memberikan informasi seputar sekolah bagi siswa dan guru serta orang tua maupun masyarakat umum. Neneng Titin Suryati selaku Kepala SMA Negeri 1 Cipatat menyampaikan implementasi kurikulum Merdeka SMA Negeri 1 Cipatat telah selesai melaksanakan proyek ketiga dalam satu tahun melalui tema kewirausahaan, bangunlah jiwa dan raganya, serta gaya hidup berkelanjutan. Kepala sekolah juga prioritaskan program pembentukan karakter peserta didik serta seluruh warga sekolah dalam bentuk pembiasaan berwawasan nasionalis, berwawasan religius, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, dan berwawasan global. Selain itu, dalam memudahkan absensi bagi siswa dan guru, sekolah juga menyediakan fingerprint Android berbasis EpiCat untuk memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan program-program yang sudah dilaksanakan adalah yang pertama, program untuk mengembangkan media sosial dalam bentuk IG dan FB, serta dalam bentuk YouTube dan podcast yang tujuannya untuk mempublish segala kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dari Bandung Barat, Asep Teddy I Channel TV melaporkan. Channel.